أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله Bilal lazim qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli qala talab kitabil aziz a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salih wa qala innani minal muslimin sadaqa Allah lazim wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni wa la yaqum maqam. Yang saya hormati Tuan Haji Setiausaha merangkap pengacara majlis pada malam ini, yang dikasihi Tuan Nazir, Timbalan Nazir serta ahli jawatankuasa Masjid Al-Islamiyah Kampung Lindungan, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Muslimin Muslimat serta yang diraikan saudara-saudara baru. Harus dipahamkan malam ini ada juga saudara-saudara baru bersama dengan kita, insyaAllah. Dan kita alu-alukan kehadiran mereka. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Taala dengan izinnya sempat selamat sampai ke Masjid Al-Islamiyah ini. Saya rasa ini kali pertama saya pun sampai kemari. Dan sebelum ni masjid ni pun tak ada kot. Saya pun tengok belakang-belakang ni dia masih dalam masya-Allah proses penyiapan masjid, masya-Allah. Insya-Allah tak lama lagi siaplah kot. Dan satu masjid yang indah, besar, suasana Allah, ya, seronok nak datang ke masjid. Tengok jemaah pun ramai. Saya datang tadi dah fikir, adakah jemaah malam ni di masjid? Anak-anak cuti sekolah. Budak-budak cuti sekolah, mak bapak balik kampung. Jadi semalam saya masjid di Masjid Serendah, tempat saya tinggal lah, ceramah di sana, ganti seorang ustaz lain. Tengok separuh aja ada jemaah. Jemaah biasa separuh tinggal. Tanya apa jadi, yang dia kata semua cuti sekolah. Jadi saya pun datang relax lah. Alhamdulillah tak ramai orang pun, hari ini terkejut. Malam ni tengok ramai orang. Alhamdulillah ala kulli hal, insyaAllah seperti yang dimaklumkan di setiausaha masjid tadi, insyaAllah saya akan berkongsi sedikit pengalaman saya, kenapa saya memeluk agama Islam. Dan waktu yang sama saya akan ceritakan jugalah sedikit pengalaman saya menganut agama lama. Dan sedikit kalau sempat, kalau sempat kita akan cerita tentang mungkin sedikit agama lama. Saya bukan tujuan kita nak memperkenalkan agama lain, tapi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-64. Allah berfirman, Allah sebut apa? Allah kata, Qul ya ahlal kitab ta'ala kalimatin sawa'in bainana wa bainakum illa na'budu illallah wa la nusyrik bihi syai'an. Allah sebut, wahai ahli kitab, mari kita cari persamaan antara kami dengan antara kamu dalam kitab kami dan kitab kamu. Jadi Allah bagi pandangan kepada kita, idea kepada kita, macam mana kita nak berdakwah kepada orang bukan Islam. Yang mendakwa mereka pun ada kita. Allah kata apa? Allah sebut, pergi cari persamaan, jangan cari perbezaan. Persamaan apa? Illa na'budu illallah. Kalau Quran sebut, jangan sembah selain daripada Allah. Kalau kitab-kitab yang mereka anggap kitab suci mereka sebut ada kalimah yang sama, suruh mengesakan Allah, kita ambil dua bincang. Wala nusyrik bi syai'an, jangan lakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kitab-kitab mereka pun sebut macam itu, jangan sembah selain pada Tuhan yang Esa. Kita dua bincang, senang nak cerita. Daripada kita selalu dua bergaduh pasal apa? Mencari perbezaan, benda-benda yang tidak sama. Sebab itulah kita tidak boleh dan tidak berjaya berdakwah kepada mereka yang belum beragama Islam di negara kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Nama asal saya, nama asal saya tak ada di dalam poster. Saya tengok tak ada nama lama. Kok ada yang pernah belajar dengan saya ke apa di sini? Nama lama saya adalah Darmasilan Lecumanan. Darmasilan tu nama saya, Lecumanan nama ayah saya. Dan ada nama tambahan kemudian diberi kepada saya, Sivacharya. Itu sebab penglibatan saya dalam agama Hindu lah. Biasa dia naik taraf, dia akan tambah-tambah sikit nama lah.
Saya pun dibagi nama macam tu, macam tu lah kita pun kekal sampai masuk Islam. Dan saya dilahirkan dalam keluarga ibu ayah beragama Hindu. Dan kenapa mereka beragama Hindu? Sebab tok moyang datuk nenek saya agama Hindu. Kenapa datuk moyang saya, datuk nenek saya agama Hindu? Sebab tok moyang saya agama Hindu. Tanya itulah dia jawab. Memanjang. Dan sampai kepada masa saya pula, saya pula masuk Islam. Dan anak saya agama Islam. Kalau tanya anak saya kenapa kau agama Islam, dia pun jawab, mak bapak aku Islam, aku Islam lah. Ya, jadi saya nak tanya semua orang dalam masjid lah. Ya, kenapa kita agama Islam? Ha, kecuali yang masuk Islam ke belakang tu. Kenapa kita agama Islam? Sebab mak bapa kita agama Islam, kita pun beragama Islam. Berapa orang sini yang pilih nak jadi agama Islam? Ada. Ada juga lah pemalam ni lah. Tapi tak ramai. Tak ramai. Kita Alhamdulillah lahir dalam keluarga agama Islam. Syukur Alhamdulillah. Tak berjuang kita, tak pernah korban apa benda pun. Kita senang-senang dapat Islam. Banding dengan kawan-kawan kita yang masuk Islam, Masya Allah, mujahadah mereka, susah payah mereka, kena maki dengan keluarga, kena halau dengan keluarga, kena pukul dengan keluarga. Dekat Subang Jaya dulu kena bunuh pun ada. Ya, masa masuk Islam ada. Ni. Jadi kita Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu agama yang namanya Islam, dan kita pun beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah. Saya dilahirkan pada keluarga yang ibu ayah agama Hindu, dibesarkan sebagai penganut agama Hindu. Dan sehingga umur saya 28 tahun ya, dan saya membuat keputusan untuk memilih agama Islam sebagai agama saya. Ya, umur saya 28 tahun. Kenapa saya masuk Islam? Saya tengok kat luar tu diletak Sami Islam, dulu Sami Islam ke apa. Ya, saya tak berapa gemar nak gunakan ayat-ayat macam tu lagi. Pasal apa? Kalau kita dalam suasana kita berdakwah kepada orang bukan Islam, mula-mula letak sana Sami Hindu, masuk Islam kan macam tu. Saya kata jangan bubuh Hindu-Hindu lah. Kita cita-cita nak dakwah kepada orang Hindu, buat orang Hindu marah, payah kita nak dakwah. Jadi kita buat lembut sikit lah. Letaklah dalam gelap masuk cahaya ke. Itu bahasa-bahasa yang mudah, seronok orang dengar kan. Alhamdulillah, begitulah. Saya sejak kecil lagi, bila saya didedahkan kepada agama Hindu, dan saya satu-satunya anak daripada 6 adik-beradik yang lama bertahan pergi ke kuil belajar agama Hindu, dan dia mendatangkan minat kepada saya untuk mendalami agama lama saya. Dan saya pun selalu, macam juga orang Islam, dia cita-cita nak mati dalam iman. Saya pun zaman agama Hindu nak mati dalam iman Hindu. Cita-cita saya macam tu. Kalau boleh nak jadi seorang Hindu yang baik. Dan saya pun tahu Tuhan yang jadikan tuan-tuan sebagai Islam lah Tuhan yang jadikan saya pun sebagai Hindu. Dan sebab dulu pun, dulu sebelum masuk Islam pun, saya dah sebut Tuhan itu satu. Bukan saya, malah hampir semua orang bukan Islam, walaupun dia sembah macam-macam, dia duduk letak atas meja dia, dia sembah macam-macam. Cuba kita tanya, Tuhan ada berapa? Pasti dia jawab Tuhan ada satu. Walaupun mereka sembah macam-macam, ya, mereka akan jawab. Tapi kalau Tuhan satu, kenapa tak nak sembah Tuhan yang satu? Karena kalau Tuhan dah satu, sembahlah Tuhan yang satu. Ya, jawapan mereka mudah. Macam saya jawab dulu, kenapa nak sembah Tuhan yang satu? Sebab agama tok moyang saya sudah pun ada Tuhan-Tuhan kita yang lama. Kalau sembah hak ini, sama seperti sembah Tuhan yang satu. Ini logik ataupun balasan yang biasa kita dapat daripada orang yang bukan agama Islam. Tak payah kita nak tukar Tuhan, kita nak jadi Tuhan Islam. Dia nampak macam sembah Allah tu macam tukar Tuhan jadi Tuhan Islam. Ya, jadi dia sudah terlalu setia dengan Tuhan-Tuhan mereka. Inilah akibatnya, terlalu taksub dengan agama lama, tak nak berfikir, tak nak belajar. Ini kesudahannya. Alhamdulillah, saya pada peringkat awal belajar agama Hindu daripada ustaz-ustaz. Ustaz Hindu lah. Ustaz-ustaz Hindu tempatan, guru-guru Hindu tempatan. Dan bila saya dah meningkat, nak kata dewasa, masuk pun dah ke universiti dah, saya sempat berguru dengan beberapa orang guru yang datang daripada India, yang memang mahir dalam bidang agama Hindu. Jadi syukur Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah SWT kerana saya mendapat peluang untuk belajar agama Hindu, dan dapat belajar peluang untuk belajar kitab-kitab suci agama Hindu. Walaupun saya dilahirkan dalam agama Hindu, wallahi saya pun tak reti nak baca kitab-kitab suci agama Hindu, sebab dia dalam bahasa Sanskrit. Dan bahasa Sanskrit bukan bahasa pertuturan, dia adalah bahasa yang telah mati, bukan bahasa komunikasi. Ya, jadi yang saya mentera-mentera yang saya hafal, sekadar hafal saya hafal, makna saya tak tahu sampai hari ini.
Ya, yang saya tahu pun sebab saya baca buku-buku terjemahan, makna terjemahan. Macam kita baca Al-Quran, kita tahu makna. Bagi mereka yang mahir bahasa Arab, kita baca Quran dan kita faham apa yang kita baca. Tapi dalam kitab agama Hindu yang dalam bahasa Sanskrit itu, kita boleh hafal, kita boleh baca, tapi tanya apa maknanya, wallahualam. Ya, dan ada set kedua, kitab-kitab agama Hindu yang dalam bahasa Tamil yang lazim digunakan oleh ramai masyarakat Hindu di Malaysia. Hak tu saya faham, hak tu saya baca dan saya faham apa makna, sebab bahasa Tamil merupakan bahasa pertuturan saya dululah, ya, bahasa ibunda saya. Jadi bahasa Tamil kita faham. Sebab itulah bila saya mula belajar agama Hindu, dia datangkan minat kepada saya belajar secara mendalam. Bila belajar secara mendalam dan banyak kalimah-kalimah yang saya terlihat yang diajarkan kepada saya oleh guru saya, dia amat bercanggah dengan apa yang saya amalkan atau apa yang diamalkan oleh masyarakat agama Hindu itu sendiri, khusus di negara kita. Saya bagi satu ayat. Kalau tengok kat belakang tu ada sana, Bismillahirrahmanirrahim, Kul huwallahu ahad. Ya Allah sebut, Allah sebut apa? Katakan bahawa Allah itu adalah Ahad, Esa. Baru 1400 tahun dulu ayat itu diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sama ada di dalam kitab Weda, kitab suci agama Hindu yang telah diturunkan kepada tak tahu mana satu nabi ataupun kepada tuan guru Hindu, yang bunyinya apa? Igam ipad vityam ega, ya. Igam maksudnya Esa. Ya, kitab suci agama Hindu, kitab Weda, lebih 4000 tahun dulu dah sebut. Dia kata apa? Tuhan itu Esa. Bila sebut? 4000 tahun dulu. Kalau orang tanya yang Tuhan mana satu, kadang-kadang kita tengok berhala Hindu contohlah kan, kita nampak dia ada banyak macam-macam, ramai Tuhan-Tuhan dia. Mana satu Tuhan? Kalau Esa yang mana satu? Kitab yang sama lebih 4000 tahun dulu dah sebut. Dia kata apa? Natasya Pratima Asti. Tuhan sebut dalam kitab suci agama Hindu, dia kata Natasya Pratima Asti. Nah, maksudnya tidak sekali-kali Tuhan sebut kamu boleh melihat wajah aku dengan mata kamu. Lam yakulahu kufuan ahad. Tak ada yang setara dengannya. Hai. Is macam seolah macam terjemahan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, ya, dalam kitab Hindu. Tapi kitab agama Hindu lebih awal diturunkan kepada masyarakat Hindu, ya, lebih tua daripada kitab Al-Quran, 3000 tahun atau 3000 setengah tahun lebih awal dalam pun, ya, diturunkan kepada masyarakat agama Hindu, tapi dalam bahasa Sanskrit. Adakah kitab itu hari ini dibaca? Mungkin ada yang membaca, tapi yang mahir itu adalah Tok Sami Hindu sahaja. Masyarakat Hindu yang biasa, contoh kalau di Malaysia, saya yakin hampir semua masyarakat Hindu tak erti nak baca kitab Weda, sebab original yang asalnya adalah dalam bahasa Sanskrit. Jadi tak faham pun maknanya kalaupun mereka baca, ya, tak faham, sebab apa yang ada pun terjemahan sahaja. Begitulah bila saya terjumpa dengan kalimah-kalimah macam ini, tanyalah ustaz Hindu saya, ustaz, kenapa dalam kitab Hindu kata Tuhan Esa? Kita ada banyak Tuhan. Biasalah sebagai menuntut ilmu ni lah kan, nak tahu. Bila tanya ustaz saya, dia jawab mudah. Dia kata apa? Nama kamu siapa? Saya kata nama saya Dharma. Kata nama kamu Dharma. Mak kamu panggil you macam mana? Panggil saya anak lah. Datuk kamu, dia panggil saya cucu. Abang kamu, dia panggil saya adik. Adik kamu, dia panggil saya abang. Eh, engkau seorang dah lima dah nama panggilan dah, dia kata. Adakah engkau lima orang yang berbeza? Tak, tadi saya seorang lah. Sama lah Tuhan macam tu. Tuhan nama dia aja lain-lain. Cara orang melihat Tuhan itu lainan, tapi Tuhan adalah Esa, Tuhan adalah satu. Ya, kita dalam agama Hindu ada konsep yang penting, bila berguru tak boleh lawan cakap guru. Ya, dia ada satu konsep namanya Mada, Pida, Guru, Dewa. Maksudnya penghormatan yang pertama perlu bagi kepada Mada, maksudnya ibu, Mada. Kemudian Pida maksudnya ayah, guru, gurulah. Kemudian last sekali letak Tuhan, Dewa kat last sekali. Cuma dalam Islam kita kata apa? Kita bagi penghormatan yang pertama kepada Allah, kepada Rasul, kepada ibu, kepada ayah. Tapi Hindu dia terbalik sikit. Dia kata pertama kepada ibu, kepada ayah, kepada guru, last sekali letak Tuhan. Jadi bila guru sebut, tuan guru kita sebut sesuatu, jadi kita tak boleh nak lawan cakap dia. Itu memang adab berguru dalam agama Hindu macam tu. Dengar.
Kemudian bila jumpa pula ayat beberapa bulan kemudian yang kata Tuhan kata aku tidak ada rupa dan tidak ada wajah dan kamu tidak boleh melihat aku. Dia tanyalah kepada ustaz saya lah, ustaz Hindu lah. Ustaz, kenapa kitab kata Tuhan tak nampak tapi kita nampak Tuhan kita? Ada jawapan. Ustaz saya kata apa? Dia kata contohlah, katakan seorang bayi budak kecil, ya, bayi bukan yang bayi sing, ya, seorang budak kecil, seorang kanak-kanak, dia rindu dengan ayah dia. Ayah dia kerja di Amerika. Rindu sangat dengan ayah dia, menangis tengah malam, kata dah jumpa dengan ayah dia. Macam mana dia nak buat? Mak dia nak buat? Adakah dia nak telefon suruh bapak dia balik daripada Amerika? Kalau duduk dekat Kelang ke Shah Alam, boleh dah telefon suruh balik. Ini duduk ke Amerika. Jadi biasa mak dia akan buat apa? Dia akan ambil gambar bapak dia, tunjuk dekat anak kecil tu. Ini bapak kamu. Anak pun tengok gambar, dia kata comel, bapak aku sayang bapak. Dia peluk gambar bapak dia, dia pun tidur dengan gambar bapak dia. Adakah yang dia peluk tu bapak dia? Adakah dia peluk yang tu gambar ke bapak dia yang dia peluk? Gambar kan? Macam itulah dia kata Tuhan. Ustaz saya pun, ustaz Hindu saya pun kata apa? Macam itulah kita. Kita memang tahu Tuhan itu ada, Tuhan tak nampak. Sebab kita nak seronok beribadah pada Tuhan kita. Sebab itulah dia adakan wajah-wajah, rupa-rupa bagi Tuhan. Supaya kita boleh lihat Tuhan, kita boleh khusyuk dalam ibadah kita. Itu antara sebab kenapa masyarakat Hindu mengada-adakan wajah bagi Tuhan-Tuhan, Tuhan-Tuhan mereka. Contoh kat Batu Cave tu. Kanah, Batu Cave, tuan-tuan tahu Batu Cave kan? Batu Cave kan? Batu Cave tu kalau lalu Batu Cave, nampak kan? Tuhan Dewa Subramaniam, patung Tuhan Dewa Subramaniam, Dewa Murugan, ataupun Dewa Murugan, banyak nama dia, ya. Dewa Murugan yang warna kuning-kuning tinggi tu. Dia antara yang tertinggi di dunia tu. Ya, kita tempang bangga lah. Kita di Malaysia kan? Tu. Bila patung tu bila siap dibina, ya, bila patung Dewa Subramaniam, Dewa Murugan tu siap dibina, bila dia buka, dulu sebelum dia siap tu ditutup. Bila dia buka, yang mula-mula sekali telefon saya siapa? Seorang hamba Allah daripada Gombak. Saya pun tak tahu siapa. Satu hari dia telefon, dia pun tanya kat saya. Dia kata, ustaz macam ni, saya sejak terpandang patung kuning tu, dia kata, sebab patung kuning, sebab warna kuning. Ya, patung kuning tu dia kata apa? Setiap kali saya takbir Allahu Akbar, saya dah terbayang benda tu. Tengok kesan dia. Ya, itu antara sebab kenapa masyarakat Hindu buat patung. Dia tengok patung, dia ingat pada patung, dia pergi mana-mana pun, dia akan ingat pada wajah patung tu. Ya, macam kesannya kena kepada siapa? Bukan pada orang Hindu saja, hak bukan Hindu macam kita pun ada masalah. Ya, pada akidah kita. Cuba-cuba kalau kita Allahu Akbar tu terbayang benda tu pula. Ya, ini kisah benar yang berlaku lah. Orang yang terlibat, orang yang selalu tiap-tiap hari lepas kerja balik tengok benda tu, apa agaknya dia bila sebut Allahu Akbar, tu. Lepas tu macam anak-anak saya, bila saya lalu depan Batu Cave, masa anak-anak saya kecil, saya dah bagi tahu lah, ini sebenarnya robot. Yang patung tu saya sebut apa, ini robot. Kalau besok perang ke apa, besok Sami Welu akan masuk dalam robot, dia akan tekan butang, dia boleh terbang. Dah, tujuan saya sebut bukan kita nak perlekehkan benda tu, bukan. Saya tak nak anak-anak saya anggap itu adalah Tuhan bagi satu-satu agama lain. Saya tak nak mereka anggap begitu, ada Tuhan lain selain daripada Allah, ada orang sembah. Saya tak nak mereka anggap begitu. Lepas tu sebab kecil saya sebut, dah, Tuhan hanya Allah. Selain daripada Allah, tak ada Tuhan lain. Ya, habis Tuhan tu orang lain sembah, dah itu bukan Tuhan. Sebab mereka pun mendakwa Tuhan itu Esa. Macam saya dulu, berbuih-buih sebut Tuhan itu Esa, tapi sembah semua benda selain daripada Tuhan yang Esa. Bila mula belajar kita Hindu, baru datang kesedaran, siapa Tuhan yang Esa? Ya, akhirnya sampai ke peringkat bila terjumpa pula ada ayat-ayat dalam kitab suci agama Hindu, dia sebut apa? Jangan buat sesuatu dengan tangan kamu dan menyembahnya, kamu akan dicampakkan dalam sambuti. Buat macam meja, buat macam kerusi kita sembah, dia buang, dia kata apa? Tuhan kata apa? Akan dihumban dalam sambuti. Bukan sambuti, asambuti. Maksudnya apa? Kegelapan. Apa dia? Neraka. Ya, benda-benda ini mendatangkan takut, ketakutan kepada saya. Risau. Apa jadi betul-betul aku mati, besok Tuhan pula campak aku dalam neraka. Datang perasaan tak seronok, tak khusyuk lagi sembahyang. Khusyuk, macam mana tahu tak khusyuk? Mudah. Mentera-mentera yang saya hafal, saya lupa.
Ya, buat mentera bila kadang-kadang bila kita mengimamkan sembahyang, ialah biasa macam mana cara orang Hindu duduk sembahyang, imam dia lah, macam kita imam kita tadi baca baca Fatihah, baca ayat dia lah. Tapi dalam agama Hindu biasa Tok Sami akan ambil bunga, dia akan sebut nama-nama satu Tuhan tu, dia ada kadang-kadang ada 100 nama, 1000 nama, dia akan sebut nama-nama Tuhan. Om Binaya Gaya Namaha, Om Vikna Raja Gaya Namaha, Om Budaya Namaha, dia akan ambil satu bunga letak kat dia, satu nama, satu bunga, satu. Ini biasa macam tu lah. Dia kadang-kadang saya pun lupa mentera-mentera, lupa. Pasal apa dia fikir, kau ni siapa ni? Tuhan kata tak nampak, kau nampak. Tuhan kata satu, kau ni ramai. Kadang-kadang ni dalam hati dok monolog lah kan. Dalam hati, dia dok kacau. Tetapi bila saya lupa mentera, saya tak ada masalah sebab hak lain yang datang dengar, mereka semua tak tahu, saya tahu. Ha, jadi kita lupa pun, dia pun kata, okey je lah, kata. Janji cepat habis, cepat balik. Ha, kan? Ha, macam tu. Alhamdulillah, akhirnya saya membuat keputusan, saya nak pergi cari Tuhan yang Esa. Ya, yang disebut dalam kitab Hindu. Bukan Tuhan lain, dah bukan. Saya bagi tahu kat ibu saya, ibu saya ni, banyak masalah tentang masalah ketuhanan dalam agama Hindu. Saya nak pergi cari siapa Tuhan yang Esa yang disebut dalam kitab Hindu, dengan harapan saya nak jumpa Tuhan Hindu, nak sembah Tuhan Hindu yang Esa sebelum saya, sehingga saya mati. Jadi saya bukan nak keluar agama Hindu, bukan. Langsung tak ada niat, langsung tak ada hajat nak tukar agama. Cuma saya nak cari Tuhan yang Esa yang pernah disebut dalam kitab Hindu. Berapa lama? Lebih 8 tahun saya pergi mencari Tuhan yang Esa dalam agama Hindu. Pergi jumpa guru-guru, ustaz-ustaz Hindu, toguru-toguru, alim ulama Hindu dalam negara, luar negara. Lepas 8 tahun, semua satu jawapan saya dapat. Semua mengaku Tuhan itu Esa. Semua mengaku memang betul Tuhan tak nampak. Tapi tak ada seorang pun bagi tahu macam mana cara nak sembah Tuhan yang Esa. Allah kesian saya. Ya, saya bukan tentang etis. Saya tahu Tuhan ada, saya nak sembah Tuhan yang ada tu. Kitab sebut Tuhan tu Esa. Macam mana nak sembah Tuhan yang Esa? 8 tahun. Ya, sampai satu peringkat saya give up lah, putus asa. Ya, saya yang dulu pagi petang pergi ke berhala, sampai ke peringkat saya sendiri putus asa, saya kata dah. Saya tak boleh nak pura-pura nak ambil satu agama nak buat, tak boleh. Saya kalau boleh nak, saya nak sembah Tuhan yang Esa, sebab saya tak boleh nak sembahyang. Saya bila pergi depan tengok benda-benda ialah Tuhan-Tuhan atau dewa ataupun dewi atau patung-patung ni, dan dalam hati saya sebut, saya tahu confirm ini bukan Tuhan. Itu saya amat pasti. Saya tahu bukan saya sebut, kitab Hindu sebut Tuhan tak ada wajah, tak ada rupa, tak boleh dilihat. Habis yang semua nampak bukan Tuhan, bukan saya sebut, kitab Hindu sebut gitu. Habis macam mana saya nak sembah benda yang bukan Tuhan? Ya, tapi tak tahu pula cara nak sembah. Akhirnya saya buat keputusan apa? Pergi ke sebuah gereja di Jalan Gasing. Sebab saya tinggal di Seksyen 6 PJ waktu tu, di Jalan Gasing. Saya pun duduk kat Jalan Gasing. Jadi saya tiap-tiap hari Ahad saya pergi ke sebuah gereja St. Francis Xavier depan KBWSP Jalan Gasing tu. Ya, tiap-tiap Ahad. Tapi Alhamdulillah, lepas mula-mula pergi saya pun seronok. Sebab kecil-kecil saya pernah pergi ke gereja. Sebab ayah saya meninggal masa umur saya 6 tahun. Jadi paderi dekat dengan rumah saya, kerja dekat rumah, datang jumpa datuk nenek, dia kata kesian budak-budak semua kecil, suruhlah tiap-tiap Ahad pergi main-main dekat gereja. Mak tengok dia ajak suruh pergi Sunday school. Mak mudah-mudahan mereka lupalah kesedihan bapa dia meninggal. Jadi tiap-tiap Ahad masa kecil saya pergi gereja. Pernah berkenalan dengan Nabi Isa alaihissalam, pernah jatuh cinta kepada Nabi Isa, pernah sayang Nabi Isa. Tapi mak saya nampak kan kita ni terlalu, makin lama makin pergi kepada agama Kristian, balik rumah pun dok nyanyi lagu-lagu yang diajar dalam gereja. Follow, I will follow Jesus anywhere, everywhere, I will follow him. Masih kata apa pula nak ikut Jesus? Kita ada Tuhan kita banyak, nak ikut Jesus ni apa hal? Ha, dia pun kondang kita, bawa kita balik pergi ke kuil, pergi ke berhala. Dan bila saya pergi balik ke gereja, saya terkenang semula zaman kecil-kecil pergi ke berhala. Dan dalam hati saya kata, Alhamdulillah, tak sebut Alhamdulillah lah. Yang belum Islam lah kan. Dia kata elok jugalah balik ke gereja, mudah-mudahan saya dapat kenal lagi, rapat lagi dengan siapa? Dengan Nabi Isa AS. Moga-moga saya boleh beriman kepada Nabi Isa, dengan Jesus. Tapi bila mula belajar, barulah saya dapat tahu bahawa dalam agama Katolik Kristian ni Tuhannya bukan satu tapi ada tiga. Dia ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Dan saya pernah tanya pada paderi itu, kenapa tiga father?
Kenapa bukan satu? Sebab saya datang ke gereja dengan harapan jumpa Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Tapi bila disebut Tuhan ada tiga, dia kata it's matter of faith in Christianity, dia kata. Ini hak hal-hal keimanan dalam agama Kristian. Kalau kamu nak terima agama Kristian, dan kamu kena terima Trinity ini, dia kata. Tiga dalam satu Trinity. Ya, tiga dalam satu, maksud bukan satu tiga Tuhan, tapi tiga Tuhan dalam satu Tuhan. Saya kata dalam agama Hindu, agama lama saya pun ada Tuhan macam tu. Ada tiga Tuhan besar. Tuhan Siva, Tuhan Brahma, Tuhan Vishnu. Tapi mereka bukan tiga, mereka pun tiga dalam satu. Disebut Trimurti. Bunyi dekat-dekat sama. Eh, sini kata Trimurti, sana kata Trinity. Saya kata saya tak nak tiga-tiga lah Father, saya nak yang satu. Dia balik-balik dia sebut benda yang sama. It's a matter of faith in Christianity, in Catholicism. Dia kata agama Islam, agama Kristian Katolik, kamu kena terima Trinity, dia kata. Iaitu Tuhan tiga dalam satu. Saya lepas lebukan 6 bulan kemudian, hilang pula saya punya keseronokan nak pergi gereja bila tahu Tuhan tu lebih daripada satu. Saya kata saya datang bukan cari tiga. Kalau ada tiga, baik saya ikut agama lama saya pun ada tiga Tuhan besar. Selesai masalah. Lepas tu saya dah mula tak pergi ke gereja. Merajuk. Merajuk dengan siapa? Merajuk dengan Tuhan. Sebab saya tahu Tuhan ada, dan saya tahu, saya yakin Tuhan pun tahu saya ada. Cuma masalah saya tak tahu yang mana satu Tuhan yang sebenar. Semua mendakwa mereka ada Tuhan, tapi yang mana satu Tuhan yang benar? Ya, tapi tak terbuka hati langsung nak pergi jumpa mana-mana ustaz-ustaz ke imam ke apa, tanya bahasa Islam. Tak langsung tak terbuka, sebab Islam not for me lah. Islam tu untuk orang Melayu cukup lah. Memang ya, kita memang, saya dibesarkan dalam suasana macam tu. Ya, daripada kecil apa yang saya tahu, doktrin yang ditanam dalam fikir minda kita, apa dia, hak Melayu, Islam untuk Melayu, agama untuk Hindu ni untuk orang India, agama Buddha ni untuk orang Cina. Macam tu kita besar dalam suasana macam tu. Ya, dan macam itulah di Malaysia pun, macam itulah keadaannya. Seolah-olah orang Melayu ni dakwa dululah, seolah-olah Islam tu untuk mereka sahaja. Ya, macam untuk mereka sahaja, macam ialah sendirian berhad. Dan saya terkejut. Ya, bila macam tiba-tiba pula bila saya terlihat ada kawan-kawan yang Cina Muslim, India Muslim pun ada. Kadang-kadang tengok ada Mat Saleh yang masuk agama Islam, ramai juga. Baru tertanya, Islam ni bukan untuk orang Melayu. Baru terbuka sikitlah minda saya. Tapi kata tak apalah, biarlah orang Melayu ajalah jadi Islam, kita Hindu ajalah. Tapi waktu tu pula tak boleh nak sembah, nak pergi berhala tak pergi, berhala gereja tak pergi. Jadi lebih kurang 2-3 bulan tak buat apa benda pun, tak sembahyang pun, tak sembahyang apa benda pun. Tapi saya bukan ateis, saya bukan tolak Tuhan, saya cuma tolak agama saja. Sebab saya tak tahu yang mana satu Tuhan yang sebenar. Saya tahu Tuhan ada. Dan kalau tanya orang ateis, dia kata Tuhan, tak ada Tuhan, dia kata la ilah, tak ada Tuhan. Itu ateis. Tapi saya kata ada Tuhan, tapi tak tahu yang mana satu Tuhan. Itu masalah saya. Ya, tapi alhamdulillah, dalam keadaan mencari-cari Tuhan itulah, satu hari saya terdengar satu forum perdana Ehwal Islam. Satu malam Jumaat. Lama dululah, bukan 20 tahun dulu. Itu zaman yang ustaz-ustaz yang forum pakai kopiah putih dulu tu. Dulu kan lah. Saya betul lah, waktu tu saya duduk balik kerja malam, bukan macam ni lah, datang-datang buka TV, tiba-tiba 3-4 orang tua dah pakai kopiah putih sembang-sembang pasal agama. Saya pun duk tengok, bukan pasal minat nak tengok forum perdana Ehwal Islam, bukan. Pasal remote rosak. Tu aja. Malas nak bangun nak pergi tukar channel. Kan tau? Malas nak bangun bangkit, malas. Malas nak bangkit kerusi. Kata leceh lah, tengok aja lah apa orang tua ni nak mengarut. Macam tu tengok forum perdana. Bukan niat awak nak tahu Islam, tapi waktu buka TV itu ada seorang ustaz. Dia sedang kupas apa benda, saya pun tak tahu, tapi saya masih ingat kata-kata dia pada waktu itu. Apa dia kata? Dia kata kalau niat kita baik, amalan kita baik, banyak kita buat jariah, banyak kita buat kebajikan, macam-macam perkara baik kita buat, tapi kalau kita tak beriman, semua yang kita lakukan itu tidak dikira sebagai ibadah dan Allah tidak akan terima semua amalan-amalan itu. Saya bila dia dengar cakap macam tu, bangkit daripada kursi, pergi nak tumbuk dia. Tapi dia belum TV. Sebab yang saya faham apa? Semua amalan dibuat oleh orang Melayu, orang Islam, semua Tuhan terima, Allah terima. Tuhan terima. Tapi amalan baik macam mana pun orang bukan Islam buat, Tuhan tak terima.
Itu yang saya faham daripada apa yang dia cakap. Mana boleh macam tu? Mana boleh? Kita masyarakat majmuk. Satu Malaysia. Kenapa hak Melayu saja Tuhan terima, hak Islam Tuhan terima, hak lain tak terima? Kan kenapa hak Melayu saja nak masuk ke syurga, hak orang lain tak boleh masuk syurga? Marah saya warning kat ustaz tu. Saya kata nasib baik kamu dalam TV, saya kata. Nasib baik sebab saya pun tak kenal siapa dia. Sebab saya pun tak pernah tengok muka dia sebelum itu, tak kenal siapa dia. Cuma lepas-lepas habis forum perdana keluar nama, nama dia apa ni, Datuk Profesor Datuk Dr. Harundin. Saya kata nantilah kau kalau aku jumpa satu lagi siap kau. Ha, siap warning lagi. Malam tu bukan sekadar marah waktu tu, tapi malam tu nak tidur pun tak boleh. Tidur pun tak boleh. Pasal waktu nak tidur tak senang hatilah, macam mana boleh sebut macam tu. Marah pula dengan Tuhan. Tuhan pun tak ada kerja lain. Kalau Tuhan maha adil, buatlah semua orang Islam. Kan selesai masalah, mati semua masuk syurga. Kenapa Tuhan nak buat sekerat Islam, sekerat lagi bukan Islam? Hak yang Islam mati nak masuk syurga, yang bukan Islam mati kita kata apa? Masuk mana? Masuk neraka. Mana adilnya Tuhan? Kesian, tanya saudara-saudara baru kat belakang tu yang datang ni. Ya, ibu mereka, ayah mereka, datuk mereka, moyang mereka yang bukan Islam yang mati, masuk ke mana? Cuba bagi tahu ke mereka, datuk kamu masuk neraka, bapak kamu mati masuk neraka. Seronok ke mereka nak dengar? Alah, mentang-mentang kita lahir dalam keluarga Islam, ayah ibu kita Islam, tok moyang kita semua Islam, kita pun kata apa? Oh, mati nanti kita beriman, kita masuk syurga. Tak acilah macam ni. Mana Tuhan tu adil? Kenapa Tuhan tak buat mereka semua Islam, kita semua kafir? Yalah. Minta maaf saya sebut macam ni lah. Saya nak bagi tuan-tuan rasa macam mana hak orang lain rasa. Syukur Alhamdulillah Allah tak bagi kita, Allah tak uji macam tu. Saya malam tu punya maki hamun Tuhan. Kesian Tuhan kena maki hamun dengan saya malam tu. Saya kata, Tuhan apa ni? Kalau adil buat semua orang kafir lah, mati semua, semua pakat masuk neraka. Pasal apa nak buat separuh Islam, separuh bukan Islam? Mana adilnya Tuhan? Memang malam tu lah malam tu, bukan malam ni marah, malam tu marah. Marah sungguh dengan Tuhan. Mana boleh? Ya Allah, tuan-tuan semua relax aja lah kan. Dah habis dah pencin apa, cukup duit pergi buat haji, kita pun tu angan-angan mati masuk syurga. Tengok kawan-kawan kita yang bukan Islam, kadang-kadang Masya Allah akhlak mereka hebat. Masya Allah, kita, saya yakin kita ada kawan-kawan yang bukan Islam. Kadang-kadang mereka punya akhlak, mereka punya perangai kelakuan lebih baik daripada orang Islam. Takkan orang macam ni nak mati nak masuk neraka? Ya, saya pernah cerita benda yang sama pada nenek saya. Ya, beberapa tahun yang lepas. Nenek saya masih ada, dia ada di Banting. Saya pun ceritakan nenek. Saya kata, nenek kalau mati, saya lah cucu paling seronok, saya kata. Nenek saya ni, waktu tu belum Islam. Saya pun bagi tahu macam, nenek kalau mati, saya lah cucu yang paling seronok. Dia kata, kenapa kau pula aku mati, kau seronok? Yalah, nenek mati, rumah nenek 20-30 biji, bukan nenek nak bawa pergi pun. Duit nenek yang bertimbun dekat bank bukan nenek nak angkat pergi. Kamilah nak enjoy nenek, kita nak joli lepas tu. Tapi nenek susah. Kita seronok, nenek susah. Kenapa saya susah? Asal nenek masuk neraka. Nenek masuk neraka. Apa dia jawab nenek saya kata, aku yang besarkan kamu, bapak kamu mati, kamu kecil-kecil, aku yang besarkan kamu. Hantar kamu pergi sekolah, hantar kamu pergi universiti. Macam-macam aku buatkan kamu, adik-beradik kamu, aku mati nak masuk neraka kah? Saya tahu nenek ni orang yang baik. Tapi nak masuk syurga nenek bukan ikut baik tak baik saja. Tengok siapa yang kita sembah. Adakah kita sembah Tuhan yang empunya syurga atau tidak? Syarat untuk masuk ke syurga, kita kena sembah Tuhan yang mencipta syurga dan tak boleh sembah selain daripadanya. Saya nak bagi fahamkan nenek saya macam mana dulu Ustaz Harundin bagi faham bila saya pergi jumpa dengan dia, tanya kenapa sebut macam tu. Dia pun masa tu dia dekan di universiti di UKM. Dia pun lukis dekat whiteboard dia. Dia pun buat satu bulatan besar, dia kata apa? Kalau saya bagi sebidang tanah 10 ekar tanah kepada kamu, saya bagi 10 orang untuk bekerja dengan kamu, kemudian bagi jentera, bagi traktor untuk membajak tanah apa semua, bagi biji benih, bagi baja, dan duit modal pun saya bagi untuk usahakan tanah. Saya kata apa? Kamu usahakan tanah saya, dah siap dalam sebulan, datang jumpa saya, ambil upah. Kamu pula buat apa? Kamu ambil semua-semua yang saya bagi, kamu pergi usahakan tanah orang lain. Lepas tu, hujung bulan datang jumpa dengan saya, minta upah. Mahukah saya bayar? Saya jawab, memanglah Ustaz tak bayar.
Kenapa? Pasal saya tak kerja dekat tanah ustaz, saya kerja dekat tanah orang. Ah, tahu pun kamu. Macam itulah Tuhan yang cipta kamu, bagi mata kepada kamu, bagi telinga kepada kamu, bagi mulut, bagi pendengaran suara, semua bagi cukup dah. Bagi segala nikmat kepada kamu, bagi udara kepada kamu, ciptakan matahari untuk kamu, bagi rezeki kepada kamu. Semua yang Tuhan bagi, kamu ambil, kamu gunakan, tapi kamu pergi sembah benda lain. Besok kamu mati, kamu nak jumpa dengan Tuhan yang Esa, kamu nak minta syurga. Maukah Tuhan bagi syurga pada kamu? Maukah Allah bagi syurga pada kamu? Allah terduduk saya dibuat ni. Memang duduk pun waktu tu. Dua kali duduk lah. Ya. Satu, hujah dia. Ya, hujah Ustaz Harudin. Masya Allah, dia nak bagi faham kenapa dia cakap macam tu dalam TV. Saya bila dengar, saya kata, yelah, kita pun bukanlah budak tak pernah pergi sekolah. Betul lah. Selama ini, sejak kecil sampai saya, sampai waktu tu lah tu, waktu tu, saya pun dok kata Tuhan satu, Tuhan satu, Tuhan satu. Tapi saya tak pernah sembah Tuhan yang satu. Duk sembah macam-macam selain daripada Tuhan yang satu. Tapi mulut sebut apa? Tuhan satu, Tuhan satu, Tuhan satu. Bila mati berjumpa dengan Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa, minta pula dengan syurga. Maukah Tuhan bagi? Allah, saya pun bagi tahu ke nenek saya macam tu. Semua Tuhan bagi, nenek ambil harta benda nenek, semua ni Tuhan yang bagi. Tapi nenek pergi sembah macam-macam gambar-gambar ni semua Tuhan. Nenek pergi sembah. Dan besok mati gambar-gambar ni semua, sekarang tak akan cakap, besok mati dia akan cakap kan nenek. Nenek minta syurga kat gambar-gambar ni, tuhan-tuhan yang nenek kata dewa-dewa ni, dia akan kata apa? Hey, bila aku suruh kau sembah aku? Kamu sendiri datang sembah aku. Patutnya nenek sembah hari ni duduk diam. Bila nenek dah mati di akhirat, patutnya akan cakap. Nenek minta kat patung syurga, patung tu kata apa? Aku ni batu, aku pun nak sembah Tuhan yang cipta aku Allah. Aku pun dah ingat pada Tuhan yang cipta aku, Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu main, kamu dah pecah kepala kamu, kelapa lah macam-macam. Hari ini kau minta syurga, macam mana aku nak bagi syurga? Aku pun dah harap syurga hari ini. Tuhan tu, Tuhan nenek akan cakap macam tu. Dia cakap macam tu, nenek saya pun dah takut dah. Dia naik seram, dia kata, kalaulah betul cucu saya cakap ni, mati tak? Mati susah? Mampu, dia kata. Akhirnya nenek saya pun lapas apa, aku pun yakin kepada Allah, dia kata. Ya, saya pun percaya Allah dan yakin kepada Allah. Alhamdulillah. Yang saya kata selesai. Ya, satu perjuangan. Maksud, walaupun kata-kata Ustaz Harudin pada malam itu memang buat saya marah. Marah sungguh. Tapi hari ini dia menjadi satu modal yang sangat besar bagi saya untuk berdakwah kepada mereka yang bukan agama Islam. Ya, kadang-kadang orang sekarang, dulu ialah, dulu kalau buka mulut nak cerita pasal Islam, payah. Tapi sekarang Masya Allah, orang bukan Islam datang tanya. Kalau saudara mara saya dulu, bila tahu saya masuk Islam, semua jauhkan diri daripada saya. Tak nak jumpa dengan saya, tak nak cakap dengan saya. Lama, 5-6 tahun macam tu. Tapi sekarang mereka datang pada saya tanya, kenapa masuk Islam, kenapa pergi haji, kenapa kamu pusing-pusing keliling Kaabah, kenapa dok jalan kiri kanan dekat-dekat di TV tunjuk yang sa'in apa, mereka nak, kenapa mereka pergi lontar batu, kenapa orang Islam ni tak sembah, tak letak patung ke apa dok sembah kat sini. Kenapa orang Islam ni sembah Kaabah? Dia kata kita sembah Kaabah. Kadang-kadang mereka tak tahu. Jadi banyak-banyak persoalan rupa-rupanya ada dalam minda mereka. Benda-benda ini semua kita tak pernah bantu jawabkan kepada mereka. Dan mereka tak pernah tanya dan kita pun tak pernah bagi tahu kepada mereka. Dan mereka dok anggap seolah-olah kita orang Islam ni dok sembah apa? Dok sembah Kaabah. Jadi dua sebab saya nak sebut kenapa saya memeluarkan Islam. Satu, dakwah yang disampaikan oleh Ustaz Harudin. Saya pun berjumpa dengan dia macam mana, saya diperkenalkan kepada dia oleh salah seorang pelanggan saya di bank. Saya pernah bertugas sebagai pengurus di Jabatan Korporat Maybank satu masa dululah. Dan selepas dah masuk Islam, beberapa tahun kemudian saya berhenti. Dan rupa-rupa salah seorang pelanggan saya, dialah yang ajak saya untuk pergi ke usrah Ustaz Harudin di Petaling Jaya, Seksyen 14. Dulu dia buat tiap-tiap malam Jumaat di sebuah rumah di Seksyen 14. Dan saya pun duduk dekat dengan di Seksyen 6. Jadi pelanggan saya, dia datang ambil saya. Saya dah mula pergi ke usrah sebelum lagi masuk Islam. Dan secara kebetulan, hari pertama saya pergi ke usrah, saya bagi tahu dekat pelanggan yang bawa saya, pelanggan di bank. Saya kata, tolong jangan bagi tahu orang ni orang ni semua, saya ni belum Islam. Mana tahu ada Taliban ke apa, takut juga tu. Saya kata, tak apa, saya cuma nak dengar apa dia nak cerita saja. Saya nak duduk ke belakang. Dan hari pertama saya pergi, secara betulan, lepas mereka solat maghrib, lepas tu baca Yasin, baca Waqi'ah, berzikir, kemudian masuk Isyak, solat Isyak. Selepas dah solat Isyak, kemudian suruh makan, lepas makan barulah mula kuliah Ustaz Harudin.
Ya, dan hari itu Ustaz Arunin, sebab apa saya baru balik daripada Mekah, dan saya bawa satu kitab yang nama dia kitab dosa-dosa besar. Dan dia pun baca, mula baca kitab itu dosa-dosa besar. Dia kata hari ini saya akan mula dengan dosa yang besar dalam agama Islam, iaitu dosa syirik. 2 jam dia cerita, macam seolah-olah 2 jam dia cakap dekat saya seorang aja. Sebab saya seorang buat syirik waktu itu. Remember? Amat jelas. Ya, message amat jelas. Lepas sejam saya dah tahu dah saya dalam keadaan bahaya. Kalau saya mati tanpa beriman pada Tuhan Yang Esa, I am in trouble. Saya tahu. Ya, tapi ialah kawan lama, syaitan. Dia pun cakap, relax bro, dia kata. Hang baru sekali dengar, belum dengar hak lain-lain. Nanti hak lain-lain, nanti kamu dah keluar Islam, bayar. Jangan masuk Islam dulu. Tengok syaitan punya kerja. Karena saya kata, okey, pelanggan saya pun, balik. Minggu yang seterusnya, bukan pelanggan saya telefon saya telefon pelanggan saya. Tolong bawa saya malam esok, saya nak pergi dengar lagi. Malam esoknya, malam minggu kedua, Ustaz Arunin sambung lagi, tajuk syirik lagi. 4 minggu berturut-turut. Dah cukup dah, lepas 4 minggu saya tahu, I am in trouble, saya tahu. Tapi tak berani nak masuk Islam. Ya, kalau masuk Islam, saya pula dulu orang masyhur sikit lah. Duduk dalam persatuan agama Hindu, setiausaha sebuah berhala yang besar. Yalah dululah, mengurus pula bank lah macam-macam. Dan takkanlah saya pula nak masuk Islam. Lelah lah bro kan. Saya, yalah syaitan punya kerja ni kan. Dia orang macam-macam duk fikir. Nanti apa pula saudara mara kata keluarga nak kata apa. Macam mana nak bagi tahu keluarga. Ini yang biasa akan bermain dalam benak ataupun dalam minda. Mana-mana orang nak masuk Islam. Cuba kita cerita pasal Islam, orang pergi Islam, dia kata apa? Islam memang bagus. Kalau bagus, masuklah Islam. Itulah tak ada bagus, saya kata. Ya, masuk Islam akan jadi masalah. Kenapa? Mereka dah fikir masalah-masalah yang akan datang selepas masuk Islam. Mereka menganggap akan ada masalah. Kadang-kadang yang masuk Islam, cuba tanya saudara baru. Ada yang masuk Islam, langsung tak ada masalah. Keluarga dia tahu dia masuk Islam, dia kata apa? Kau berambuslah masuk Islam, kau ada masalah. Besok kau susah, jangan mengadu kat kami. Ada yang keluarga macam tu, alhamdulillah kalau dapat. Tapi ada juga yang tak sikit jugalah yang kena uji. Bila mereka masuk Islam, kena pukul dan belasah sebagainya, itu pun ada juga. Jadi lepas itulah, lebih kurang saya menghadiri usrah ini bukan 4 bulan berturut-turut. Lepas itu saya pergi satu hari, pergi ke pejabat Ustaz Arunin di UKM. Saya pun bagi tahu dekat Ustaz Arunin. Saya kata, saya minta maaf Ustaz, saya tak boleh lagi. Sebab Ustaz Arunin dah tahu dah saya itu. Saya memang bukan Islam. Dia pun dah tahu dah. Dia pun tak kisah. Dia kata datang, no problem. Saya kata kita pun bukan, ni open fire everybody, dia kata. Semua boleh hadir. Dan satu lagi saya pergi pejabat ni, saya kata saya takut mati di luar iman. Ustaz Arunin kata tak apa. Besok malam kita ada usrah. Kamu datang ke usrah. Kita buatlah majlis pengislaman dalam usrah. Dan saya pun pergi. Hari Jumaat malam hari tu mah. Ialah hari Khamis. Ya, hari Khamis malam Jumaat. Pagi tu ambil cuti. Pergi dekat kawasan Masjid India, pergi beli baju Melayu. Beli songkok tinggi tu. Ya, sebab saya ingat nak masuk Islam kena pakai hatu semua. Terus semua yang pergi pakai baju Melayu kan, pergi usrah semua pakai baju Melayu, pakai jubah. Kita nak pakai jubah tak reti. Belilah baju Melayu. Bukan separuh masuk Melayu lah lebih kurang. Sebab kita selalu dengan masuk Melayu lah kan. Kalau tahu pakai macam ni relax aja pergi. Kan kalau pakai kot ke apa lagi steady masuk Islam kan. Dan saya pergi malam tu lah, alhamdulillah secara betulan malam itu 8 Ogos 1991, ya, hari keputeraan saya. Ya, hari keputeraan saya dan juga hari yang saya masuk Islam adalah hari yang sama. Tuan-tuan kena ingat 8 Ogos. Dan saya dah bagi tahu kenapa tahun ini 8 Ogos jatuh pada 1 Syawal. Hari raya. Jadi hari raya, hari birthday saya termasuk hari saya masuk Islam, saya pun 3 dalam 1 balik dah. Ya, jadi saya bagi tahu awal-awal ni pasal apa? Lepas ni bolehlah, ya, nazir masjid dengan jawatan kuasa mesyuarat apa hadiah nak bagi ke apa, dah bincang dululah. Alhamdulillah. Ya, dan bukan mudah untuk seseorang memeluk agama Islam. Cuma kita kena faham, ya, kita ada saudara-saudara baru. Biasanya orang yang memeluk agama Islam ni dia akan melalui 5 fasa kehidupan. Ya, apa dia fasa-fasa tersebut? Pertama, mereka akan ada dalam keadaan yang fasa yang pertama, keadaan tenang. Sebelum mereka kenal apa itu Islam, mereka sebelum belajar Islam, tak tahu Islam, relax lagi hidup mereka. Happy go lucky. Apa pun boleh buat, hantam semua boleh makan, tak ada masalah. Tiba-tiba pula masuk ke peringkat yang kedua, disebut sebagai peringkat konflik. Bila berlaku konflik dalam jiwa mereka, mungkin kadang-kadang mereka bercinta dengan seorang pasangan yang agama Islam. Bercinta mungkin 2, 3, 10 tahun bercinta, tiba-tiba pasangan dia Islam sebab apa? Kalau you nak kahwin dengan saya, kamu kena masuk Islam. Konflik dah. Pula dah dia kata.
Elok bercinta tak ada masalah, nak kahwin pula nak masuk Islam, apa ni? Ya, atau dia pergi mana-mana, dia lalu depan masjid kita ke apa, tiba-tiba tengok orang pula letak kain, kain rentang. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah selain daripada Allah. Kita selalu letak dalam bahasa Arab, terjemahan tak bubuh. Betul kan? Ya, tadi saya counseling ya, di Jawi, di wilayah persekutuan, di Jabatan Agama Islam Wilayah dan di Jabatan Mufti Negeri Selangor. Dua tempat, pagi petang counseling, counseling orang keluar Islam. Bukan hak yang masuk Islam saja nak keluar Islam, hak yang memang lahir agama Islam. Lebih kurang 80% pemohon-pemohon yang saya dok tengok, saya jaga di tiga buah negeri, Selangor, wilayah dan di Negeri Sembilan, 80% adalah memang kau-kau lahir dalam agama Islam, original Muslim ya, yang mohon keluar agama Islam ya. Dan saya pagi tadi jumpa seorang saudara baru. Saya pun tanya kat dia, kau pernah dengar azan ke? Azan yang nyanyi dekat masjid, kata dia. Ha, iyalah, lagu tu lah. Kau tahu apa makna dia? Dia masuk Islam, orang Islamkan dia, terus tinggalkan dia. Orang punya orang Melayu ni, orang Islam lah kan, seronok. Dia pun pergi, hey, kau masuk Islam, bagus ni. Dia pun seronok, dia pun masuk Islam. Lepas masuk Islam, kita pula kata apa? Alhamdulillah, aku dah Islamkan seorang, aku dapat syurga. Dia tinggalkan terus saudara bagus. Dia balik, dia pun tak tahu apa nak buat, tak tahu mana nak belajar, apa benda nak belajar. Tak bercampur dengan orang Islam, duduk dengan keluarga asal. Hari-hari kena tekan, lepas 3 tahun sekarang, nak keluar agama Islam. Kesian dia. Dan saya tanya, kau tahu apa tu azan? Tak tahulah, dia kata. Saya pun terjemahkan azan pada dia. Saya kata, oh itulah. Hari-hari saya masuk Islam, saya sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Orang oh, azan pun benda yang sama. Lepas saya rasa macam biasa dengar aja, dia kata. Ya, bukan hak tu. Pernah ada seorang Cina datang ke rumah saya lama dulu lah, 7-8 tahun lepas. Umur dia 63 tahun. Satu hari Ahad datang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pakai seluar pendek datang, t-shirt pagoda aja. Saya pun, Waalaikumsalam, keluar tanya apa hal, kata, utak fitri ya? Saya kata, ya. Boleh jumpa? Boleh, boleh. Ajak dia masuk rumah, aku sembang-sembang, kata, mau apa? Kata, saya mau masuk Islam. Saya terkejut, datang bagi salam tadi. Dia kata, saya mau masuk Islam. Saya pun kata, belum Islam, belum. Macam mana tahu Islam? Saya pun tanya, macam mana dia tahu pasal Islam? Dia sakit masuk hospital, Hospital Kuala Kubu Baru. Dia kata, yang duduk katil sebelah dia ni seorang mualaf yang baru masuk Islam. Seorang mualaf, baru masuk Islam. Dia masuk Islam, dia pun sakit, masuk hospital. Kemudian, hari-hari mualaf ni cerita pasal Islam kepada orang Cina ni. Sampai dia pun kata, okay, lu mati memang rugilah, dia kata. Tapi kalau you masuk Islam, you untung. Orang Cina ni nak dakwah mudah saja, cakap untung rugi, untung rugi. Ya, ini kaedah berdakwah kepada masyarakat Cina. Sebab dia kan kecil, untung rugi, untung rugi, untung rugi. Sebab kita pergi hari ni baca kitab dekat orang ni, dia tak nak dengar. Itu you pergi baca buang masa sajalah. Tapi cuba cakap dekat mereka, kalau you masuk syurga, kalau masuk Islam, memang untung. Apa untung? You dapat kenal dengan orang Islam, bisnes pun boleh tambah, untung lagi boleh masuk syurga. Tuhan yang sebenar you akan kenal siapa. Ini untung. Tapi kalau tak masuk Islam, rugi. Apa rugi? Rugi mati masuk neraka. Semua benda baik you buat, semua rugi saja. Duit you pun rugi. Ini cara kaedah dakwah. Masyarakat India, dia ada pula kaedah dia nak berdakwah. Masyarakat India suka pula dipuji. Kita puji dia, puji mak bapak dia. Sebab dia memang sifat macam tu. Jadi kaedah dakwah ni pun kita kena belajar dulu. Jangan dok semua pakai standard saja. Sebab tu kita dah 55 tahun kita merdeka, tak berjaya nak islamkan 1% orang bukan Islam dalam negara kita. Orang Cina ni datang, dia kata, ini ada orang baru masuk Islam, bagi tahu saya mati susah oh. Sekarang sudah susah, mati lagi susah oh, dia kata. Lagi rugi oh. Dia kata mau masuk Islam. Saya tanya, mana duduk? Rupa-rupanya masya-Allah rumah dia sebelah masjid. Rumah dia sebelah masjid. 40 tahun dia tinggal sebelah masjid. Saya tanya kat dia, you ada dengar azan? Apa itu nyanyi kak? Ha, ya. You tahu apa itu mana? Dia boleh ingat dah. Itu Allah Akbar, Allah Akbar, Asyallah, Allah, Allah, Allah. Dia walaupun pelat-pelat sikit, tapi boleh sebut sampai akhir. Saya tanya, Masya Allah, saya kata, you tahu itu mana kak? Wah, mana tahu. Tak ada orang kasih tahu. Tak ada. Orang Islam tak ada mari kak? Orang masjid tak ada mari rumah. Ada mari. Apa dia cakap? Minta itu pokok pisang. Ha, itu saja. Tengok Islam kita ni punya jahat. Pergi rumah dia minta daun pisang, minta buah pisang, pokok pisang, tapi tak sempat nak bagi tahu apa itu Islam pada dia. Dan saya tanya, apa pasal dulu tak ada masuk Islam? Wah, punya mak surat cakap, lu jangan, sebab dia pernah ada keinginan untuk masuk agama Islam. Masa muda-muda, umur dia 20 tahun. Mak dia kata apa? Wah, punya mak surat cakap, lu tak boleh masuk Islam, lu masuk Islam nanti saya mati.
Jadi sebab dia seorang anak yang taat pada ibu dia, dia pun cancel hajat dia masuk Islam. Saya tanya, sekarang mau masuk Islam? Wah, aku punya masalah mati lho, dia kata. Dia pun, no problem nak masuk Islam. Dan dia kata apa? Bila mak dia mati dah dekat 20 tahun. Pasal apa 20 tahun tak masuk Islam? Tu surat tak marimah. Dia ingat apa? Dia ingat nak masuk Islam, kena terima surat daripada kerajaan. Mengatakan, tahniah saudara hari ini sudah diterima, boleh diterima untuk masuk Islam. Atau saudara dijemput untuk masuk Islam. Tak, saya bukan cakap cerita bohong ni. Kalau tak percaya, pergi tanya ramai lagi orang kat luar. Dia ingat nak masuk Islam, kena ada orang jemput mereka masuk Islam. Rupa-rupanya ramai orang ada keinginan kepada Islam. Tapi kita tak pernah pun teringin nak jemput mereka masuk agama Islam. Saya minta ampun, minta maaf sebut. Cuba tengok luar masjid kita. Kita letak cantik nama masjid kita. Kadang-kadang tulis pula dalam tulisan khat bahasa Arab. Kita pun tak reti baca. Tapi lupa nak berhubung nombor telefon masjid kat luar. Bukan sini lah, tempat lain kampung saya lah. Kerana nombor telefon masjid tak ada, nombor telefon surau tak ada. Kadang-kadang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang dengar orang bukan Islam dengan seronok dengan azan. Apa benda dia cakap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia nak tahu apa benda tu. Tapi dia nak pergi tanya kat siapa. Dia nak datang ke masjid, dia takut pasal muka kita macam Taliban. Langsung tak senyum. Sama-sama kita pun tak senyum. Apa lagi dengan orang bukan Islam. Kerana ini testimoni saya dapat dari orang bukan Islam. Pasal apa tak ada pergi tanya tu masjid? Oh ya, itu orang tengok muka galang-galang, orang dia kata. Ya, ini ni masalah kita, masya-Allah. Ya, jadi masya-Allah. Jadi macam mana kita nak buat, kawan-kawan letaklah banner ke poster ke, ingin tahu tentang Islam, sila hubungi nombor apa-apa, nombor siapa, setiausaha ke atau tak ada nombor, hubung nombor saya pun boleh. Ya, hubung balik modal tuan-tuan. Letak satu banner, harga dia lebih kurang RM1. Ya, kalau seorang masuk Islam pasal tengok banner kita, balik modal dunia akhirat bagi kita. Nabi kata itu adalah lebih baik daripada dunia dan segala isi yang ada di dalamnya. Allahu Akbar. Saya yakin besok banner akan naik di kampung lindungan semua tempat. Ya, letaklah, mudah-mudahan pasal kita punya banner orang masuk Islam, kita pun tak reti siapa minat pada Islam. Ramai-ramai orang bukan Islam, siapa yang minat, kita mana tahu. Kawan-kawan letak satu banner, orang yang lalu kata, nak masuk Islam, telefon nombor ini saja. Selesai masalah, dia pun telefon. Okey, you nak masuk Islam, pergi ke Jabatan Kami Islam. Don't know how to go, saya bawa kamu pergi. Bawa empat keping gambar, diorang saksi. Saksi diorang hari. Saya bawa imam dengan kita punya Bilal. Saksi dah cukup dah. Contoh, hari selesai masalah. Ya, Nabi sebut, siapa yang mudahkan seorang itu masuk. Ya, bahawa dia daripada gelap kepada cahaya, daripada kufur kepada iman, itu adalah lebih baik daripada dunia dan segala isi yang ada dalamnya. Nabi sebut seolah-olah macam mendapat satu unta yang merah, Rolls Royce lah atau BMW 7 Series lah lebih kurang. Allah tak nak ke tuan-tuan? Allah nak bagi ganjaran macam tu. Ya subhanallah. Ya subhanallah, ini ganjaran yang Allah bagi bagi mereka yang kita usahakan bawa kepada Islam. Cerita sikit saja, dia pun setuju masuk Islam, hari ini dah masuk agama Islam dah, alhamdulillah. Ya, dah masuk agama Islam. Macam inilah yang orang-orang yang saya jumpa yang bawa kepada agama Islam, rupa-rupanya ramai orang di Malaysia memang ada keinginan untuk masuk agama Islam. Dulu mula-mula bila saya buat kerja-kerja dakwah, saya tulis nama orang-orang masuk Islam. Simpan-simpan. Tahun ni 100, tahun kedua ada 200, tahun ketiga 300 masuk Islam. Sekarang saya buang buku ni macam seolah-olah macam nak riak pula ni. Orang tanya, berapa ratus masuk Islam? Adalah cukuplah. Sekarang cukup, sekarang Allah tahu. Kenapa? Bukan saya dah fikir-fikir, bukan mereka ni, bukan saya dakwah mereka masuk agama Islam. Dah. Secara betulan mereka Allah dah bagi hidayah, siap dah. Saya hanya buat the touching, final touching saja. Ya, final touch saja yang saya buat, yang penyudahan saja yang saya buat. Jadi saya nak kata saya Islamkan mereka, nah saya tak layak nak sebut macam tu. Ya, mungkin mereka dah dengar pasal Islam, kadang-kadang mereka bercampur dengan orang Islam, akhlak mulia orang Islam ni menyebabkan mereka masuk agama Islam. Ramai. Kalau tanya Malaysia, lebih 80% yang masuk Islam pasal apa? Pasal nak kahwin. Yalah, mula-mula datang jumpa kita, dia kata, oh, ustaz, saya semalam mimpi ada orang datang pakai jubah putih, serban putih. Nah, dia suruh saya masuk Islam. Betul kah? Betul. Sebelum masuk Islam ada soalan? Tak ada soalan. Dah masuk Islam ada soalan? Ada. Bila saya boleh kahwin, ustaz? Dia bila nak kahwin, ya. Jadi yalah, kahwin merupakan salah satu asbab yang Allah jadikan manusia memeluk agama Islam. Dan kenapa dia bukan masalah? Kerana apa? Apa yang mereka tertarik? Adakah mereka tertarik kepada wanita ataupun lelaki Islam? Dah buka dulu pun bukan. Mereka sebenarnya tertarik kepada akhlak mulia orang Islam, akhlak mulia orang bukan Islam. Cuba boyfriend dia atau girlfriend dia yang Islam tu tunjuk akhlak yang tak baik. Nakkah dia masuk Islam?
Sebenarnya tanpa disedari, ramai orang-orang Melayu Islam sudah pun berdakwah. Ya, sudah pun mereka berdakwah. Cuma mereka tak tahu mereka sedang berdakwah. Mereka berbaik-baik dengan orang bukan Islam, ajarkan mereka, bantu mereka, ya, mana-mana mereka boleh tolong, mereka tolong. Akhirnya orang bukan Islam terbuka hati mereka, mereka nak masuk agama Islam. Pasal apa? Akhlak. Dan ini yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang-panjang dakwah Nabi, berapa kali Nabi buat ceramah macam ni? Ya, Nabi tunjukkan apa? Kadang-kadang orang terdengar tentang akhlak Nabi daripada orang lain, daripada sahabat lain. Sahabat ceritakan akhlak Nabi. Bukan Nabi yang dijumpa, tapi sahabat Rasulullah yang ceritakan tentang akhlak Nabi. Itu pun didengar tertarik kepada Islam dan masuk agama Islam. Ya, tapi hari ini di negara kita, realiti yang berlaku. Berapa ramai orang bukan Islam yang masuk agama Islam? Ya, kerana mereka didakwah oleh orang-orang Islam. Berapa ramai yang masuk Islam yang saya selalu jumpa pun tak ada. Pernah tak orang cerita pasal Islam pada kamu? Tak ada. Jadi macam mana kamu tahu tentang Islam? Saya tengok dalam internet, saya terbaca dalam YouTube, saya pergi luar negara. Mereka pergi luar negara, dapat pula Islam di luar negara. Ada seorang wanita Hindu daripada Puchong datang jumpa saya di Masjid Negeri Shah Alam. Kita ada pejabat Perkim, ya, di Negeri Shah Alam, Perkim Negeri Selangor. Dia datang jumpa saya. Dia datang jumpa bukan tanya pasal Islam. Dia tanya, kenapa you masuk Islam? Macam malam ni lah. Mana tahu. Kenapa you masuk Islam? Dia marah. Bukan seronok, dia marah. Saya tak cerita kenapa saya masuk Islam. Saya tak kata apa dia Islam. Saya cerita apa dia agama Hindu. Saya kata dalam kitab agama Hindu, Tuhan sebut. Tuhan Hindu sebut. Igam Ibad Bityam. Tuhan itu Esa. Hari ini saya masuk Islam. Saya sembah Tuhan yang Esa. Dalam kitab agama Hindu, dia sebut Tuhan kata Natasha Pratima Asti. Kamu tidak boleh melihat wajah aku. Hari ini saya sembah Allahu Akbar. Memang saya yakin seolah-olah saya nampak Allah. Tapi saya tak nampak Allah. Tapi saya yakin Allah sedang melihat saya. Kitab agama Hindu kata apa? Karpanai Karanda Jodi. Ini bahasa Tamil. Dia kata kita tak ada kemampuan nak lihat wajah Tuhan yang Jodi. Jodi apa? Jodi cahaya. Light, cahaya. Atau bahasa Arab kita kata nur. Dia sambungan ayat tu kata apa? Karunaya huruwa magi. Tuhan tak ada rupa. Dia wajahnya adalah jodi. Tapi kalau Tuhan, wajah Tuhan yang sebenar adalah karunai. Apa benda karunai? Zaman Hindu saya pun tak faham. Ya. Rupa-rupanya maksud karunai itu apa? Karunai maksudnya maha pengasih, maha penyayang. Most gracious, most merciful. Saya pun bagi tahu kat dia. Nah, kita Hindu kata Tuhan itu adalah jodi. Dan Al-Quran sebut, kata apa? Allahu nuru samawati wal ar. Bila sebut jodi dalam agama Hindu, dia letak pelita, dia nyalakan pelita, dia kata cahaya pelita itulah jodi. Tapi Allah kata apa? Lepas lebih kurang 3,000 tahun, dalam Quran Allah sebut apa? Allahu nuru samawati wal ar. Allah kata apa? Aku adalah nur yang meliputi langit dan bumi. Allahu Akbar. Ya, Allah betulkan balik orang Hindu. Bukan cahaya itulah. Bukan nur itu saja nur, tapi adalah aku adalah nur yang meliputi langit dan bumi. Karunaya huruwa magi. Ya, Tuhan Hindu kata apa? Kita Hindu kata apa? Tuhan mempunyai wajah. Wajah Tuhan adalah maha pengasih, maha penyayang. Itu yang kita sebut dalam bahasa Arab Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya kata kita makan begitu sebut Bismillahirrahmanirrahim. Solat pun Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebut yang sebut dalam kitab Hindu. Itu bahasa Tamil, ini bahasa Arab. Itu beza dia. Bila saya masuk Islam, saya sebenarnya ikut apa yang ada dalam kitab Hindu. Dan kamu Hindu tak ikut apa dalam kitab Hindu. Terus dia menangis. Terus menangis. Dia kata itulah masalah saya Tuhan. Saya tahu saya pergi berhala, saya tengok batu-batu hitam. Saya pun kadang-kadang tak tahu apa Tuhan, laki ke perempuan, tak tahu. Tapi saya nak buat macam mana, saya dah lahir dalam keluarga agama Hindu, dia kata. Ya, Alhamdulillah. Dia pun kalau saya nak waktu itu, saya boleh suruh dia bersyahadah. Tapi saya tak nak buat kesilapan macam tu. Saya kata tak apa, saya bagi penerangan apa di Islam. Balik kamu fikir, kamu rasa kamu bersedia tak masuk Islam, datang bila-bila masa boleh masuk agama Islam. Nak masuk Islam di Perkim boleh, nak masuk Islam Jabatan Agama pun boleh. Tapi Alhamdulillah lepas 6 bulan saya terima email daripada dia. Dia kata dia sudah berada di UK, dia pergi sambung belajar di UK dan dia masuk Islam di UK. Saya pun tanya kat dia, kenapa tak masuk Islam di Malaysia, boleh tertarik masuk Islam di UK? Apa dia jawab? Dia kata saya sebab musim winter, musim sejuk di UK hujung tahun. Dia kata dia pergi ke masa pergi kuliah, ialah pakai overcoat, tutup, pakai glove lagi, tutup lagi kepala dia dengan kain. Kain apa yang asal menteri kita pakai tu? Kain apa tu? Selendang, ya? Ah, macam tu. Dia tutup kepala dia semua, muka macam orang Islam. So, ialah dia tutup pasal sejuk, bukan masa saya masa nak tutup aurat, bukan. Pasal sejuk. Jadi bila orang Islam jumpa dia, bagi salam. Assalamualaikum sister. Mat Saleh bagi salam. Mat Saleh Mu'alaf lah.
Jumpa dia, tengok dia ingat dia ni Islam. Assalamualaikum sister. Dia Mina Saleh yang masuk Islam, jumpa dia. Assalamualaikum sister. Masya Allah. Dia pun satu hari, dua hari, tiga hari dia tak tahan. Dia kata, eh, kalau kat Malaysia orang Melayu tak pernah pun bagi salam kat aku. Kat sini Mak Saleh pula bagi salam kat aku. Hari keempat dia pergi ke LMC, London Muslim Center, dan dia pun mengucapkan dua kalimat syahadah dan masuk agama Islam. Ya, tengok mas, nak sebut akhlak ni. Saya nak kongsi satulah cerita pengalaman di London. Ya, saya pun pergi ke London bersama dengan isteri. Musim sejuk saya pergi. Musim sejuk, dah lah pakai macam ni, pakai coat lagi, overcoat lagi, ikat lagi. Sejuk. Kan? Peluk lagi isteri. Malaysia tak pernah pegang tangan pun. Jalan-jalan tak pegang tangan. Isteri, tangan isteri pun tak pegang. Tapi London pergi, kena peluk isteri pergi. Sekejap jalan, masalah. Assalamualaikum, brother. Assalamualaikum. Pergi mana-mana pun dengan orang bagi salam. Pasal pakai kopiah ni lah. Orang kenal kita Islam kan. Dia pakai kopiah. Dia bagi salam. Saya masa balik jumpa seorang mu'alaf. Mak Saleh. Orang Britain lah. Orang London masuk Islam. Jumpa kat airport. Dia pun ada jamban sikit. Dia pun jumpa. Assalamualaikum, brother. Dia cakap assalamualaikum salam. Saya terasa nak tanya kat dia. Pergi tanya jumpa. You brother. Are you a new Muslim? You ni saudara baru kah? Dia kata, ya. Saya baru masuk Islam. Dia kata, brother, can I ask you something? Saya nak tanya satu. I go everywhere in London. I hear people giving me salam, brother. Saya pergi mana-mana, saya dengar orang bagi salam pada saya. I'm from Malaysia. You know where is Malaysia? Saya dari Malaysia. Kamu tahu mana? I know, dia kata. In my country, negara saya, I go anywhere with this. Even in the masjid, nobody give me salam, brother. Di negara saya, saya pergi mana-mana, nak pergi ke masjid pun, kalau pakai kopi apa, orang tak bagi salam. Tapi di negara kamu, negara kapi, ha? Ya, negara kapi, saya pergi mana-mana, saya dengar orang bagi salam pada saya. How could this happen, brother? Macam mana boleh jadi sampai macam tu? Apa Mak Saleh Mu'alaf ni jawab? Dia kata, my brother, saudaraku, never you heard, tak pernahkah kamu dengar our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as one said, Nabi kesayangan kita Nabi SAW pernah sekali sebut, the best among you, orang yang paling mulia di kalangan kamu, is the one always leads in giving the salam. Dia kata, orang yang selalu mendahului dalam memberi salam. Don't you want to be the best? Kamu tak nak jadi mulia kah? Dia tanya saya. Allahu Akbar. Saya nak tanya pada tuan-tuan yang ada dalam masjid, tuan-tuan semua tak nak jadi mulia ke di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau nak jadi mulia di sisi Allah, mulai sekarang kita jumpa orang Islam, terus bagi salam. Jumpa saja orang Islam, assalamualaikum. Nabi sebut, itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, tapi kita memilih untuk tak nak jadi di sisi Allah, tak nak jadi mulia. Kita memilih tak nak jadi mulia. Apakah benda ni? Ya, sebab tu kalau kita sesama kita boleh bagi salam, itu dah cukup bagus dah untuk tarik orang-orang bukan Islam untuk mendekati agama Islam. Kita sama kita pun tak bagi salam. Kena ubah tuan-tuan, please. Ya, kena ubah. Ya, kita jadi mulia, kita bagi salam, biar orang bukan Islam pun seronok. Dia kata, kenapa? Ya, kenapa semua kau bagi salam, aku tak bagi salam? Alah, mudah saja sebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, brother, you akan jadi saudara kami dan saya boleh bagi salam. Kan mudah nak sampaikan Islam. Tapi kita tak buat pun kerja macam ni. Ya, sebab itulah muslim-muslimat yang rata sekalian. Ya, jadi Islam milik siapa? Bukan milik sesuatu bangsa ataupun kaum. Ya, bukan. Itu pandangan saya sebelum masuk Islam. Islam untuk orang Melayu. Ya, anggap macam tu. Rupa-rupa lepas masuk Islam, bila pertama kali pergi Mekah, Masya Allah, orang Melayu pula jadi orang minoriti di Mekah. Tengok orang Cina yang datang, lebih ramai Cina Muslim daripada negara Cina yang datang ke Mekah, lebih ramai daripada orang Melayu yang pergi buat haji dan umrah. Ya, cuba kita pergi tengok. Rupa-rupanya negara Cina terdapat 136 juta orang-orang Cina yang beragama Islam. Ya, 10% pindah main ke Malaysia, habis orang Melayu pula jadi minoriti. Minoriti Muslim. Cina pula jadi majoriti Muslim. Ya, pasal apa? Mereka dapat Islam di tangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abi Waqqas, beberapa sahabat pergi berdakwah kepada mereka, dan sampai ke hari ini walaupun negara komunis, duduk di bawah komunis, tapi masih boleh mereka berkembang. Alhamdulillah, dan mereka masih kuat. Nabi saya jumpa orang Cina yang agama Islam di Mekah, tak ada masalah, boleh berkomunikasi. Mereka boleh cakap Arab. Orang Cina boleh cakap Arab. Saya nak cakap Cina saya pun tak reti. Dia nak cakap bahasa Tamil, bahasa Melayu dia tak reti. Bahasa orang putih lagi tak reti. Tapi kita boleh berkomunikasi dalam bahasa Arab. Masya Allah. Tapi kawan-kawan saya di Malaysia ni cakap bahasa Arab, dia kata apa? Orang reti.
Itu bahasa Jawa, bukan bahasa Arab ya. Kita ni kena ubah sikit tuan-tuan. Sebab itulah alhamdulillah, pada malam ni saya datang bukan nak cerita sangat pasal kenapa saya memilih agama Islam. Nak kata saya peluk Islam bukan betul sangat, tapi Islam yang peluk saya. Ya, Allah sebut dalam Quran, laisa alaika hudahum, bukan kamu bagi hidayah kepada mereka, walakinallahu yahdi may yasha. Allah sebut, Allah kata aku bagi hidayah pada siapa yang aku mahu, Allah sebut. Tapi sekurang-kurangnya kita berusaha, kita sampaikan. Ya tuan-tuan, kalau tuan-tuan orang yang bijak, ya, orang yang bijak, ya, saya pun dah, rambut pun dah naik metalik, yalah, dah semakin berusia orang yang bijak, apa kita akan buat? Kita akan cari makan untuk kubur kita. Cari makan untuk kubur kita. Kalau orang yang bijak, kita akan fikir apa? Macam mana aku nak cari saham? Ya, supaya bila aku masuk dalam kubur, tiap-tiap hari masuk, masuk, masuk. Apa masuk? Pahala masuk. Macam mana? Mudah sekali. Macam mana cara nak buat? Ha, pergi jumpa mana-mana orang bukan Islam. Besok kita cerita pasal Islam. Ya, kita baik dengan dia. Dia bantu dia, apa dia. Kemudian kata doa pada Allah, ya Allah, kau bagilah hidayah pada si polan-polan supaya masuk Islam. Kalau dia terbuka hati kerana usaha kita, dia masuk Islam, subhanallah. Itu yang Nabi sebut, lebih baik daripada dunia dan segala isi yang ada di dalamnya. Nabi sebut, seorang kita bawa kepada Islam, ya, dia pun sembahyang Allahu Akbar, dia pun belajar Islam, dia pun sembahyang. Saham kita dapat, dia sembahyang, kita pula dapat saham dalam kubur. Besok dia kahwin dapat anak, anak dia pun sembahyang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ha, kita pula dapat saham. Besok cucu dia pula pun Islam. Cucu dia sembahyang, kita dapat saham. Cicit dia sembahyang, dapat saham. Satu keturunan sampai hari kiamat, sebab daripada seorang yang kita Islamkan, semua amal-amal ibadah mereka buat, Allahu Akbar, kita dapat saham. Allah, tuan-tuan semua, berapa banyak pahala ada pun, termasuk saya. Cukupkah pahala yang kita ada nak bawa kita pergi ke syurga? Garanti tak cukup. Kalau mudah macam tu nak masuk syurga, kenapa saya nak masuk Islam awal-awal? Esok nak mati, hari ni saya masuk Islam. Doktor kata, eh brother, you besok nak mati. Ah, cop-cop, saya nak mengucap dulu, nak masuk Islam. Pasal apa? Mati masuk syurga. Kena ada perjuangan. Ya, sahabat-sahabat Nabi. Ya, walaupun lebih kurang 100 ribu sahabat yang ikut Nabi pergi perjalanan Haji Wida. Kalau pergi ke Madinah waktu itu lebih 100 ribu sahabat-sahabat Nabi di Madinah pada waktu itu. Hari ini kalau kita pergi ke Madinah, tak sampai pun 10 ribu kubur-kubur sahabat di Madinah. Hak lain semua pergi mana? Allah, hak lain pergi mana? Saya kalau pergi umrah ke pergi haji, pergi Mekah ni, setiap kali ni kalau boleh rasa nak duduk terus di Madinah. Rasa macam tu. Tentulah sahabat-sahabat yang pernah benar bersama dengan Rasulullah dan makam Rasulullah di sana, mereka pun nak kalau boleh kemubikan di Madinah. Tapi mereka memilih tinggalkan Madinah pasal apa? Nak pergi sejauh mana mereka mampu, nak ajak manusia kepada agama Allah. Allah, pasal usaha mereka lah hari ini sampai Islam kepada kita. Ya, jadi kita pun kena ada cita-cita macam tu lah. Jangan kita mati tanpa langsung tak ada cita-cita nak sampaikan Islam kepada siapa pun. Ni, tak lama lagi kita nak puasa. Kerana dalam puasa kita biasa imam ke, kita pun selalu dengan tazkirah. Ramadhan ni dipecah kepada tiga bahagian. Hak pertama ni apa? Rahmah. Hak kedua ni makfirah. Hak ketiga ni bebaskan daripada azab neraka, api neraka. Ya. Mula-mula rahmat, kedua dapat pengampunan, baru ketiga. Tahap ketiga dalam puasa dapat apa? Dapat bebas daripada api neraka. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu peluang kepada kita. Allah kata apa? Eh bro, tak payah tunggulah Ramadhan. Tak payah tunggu Ramadan nak bebaskan diri kamu dari api neraka. Aku bagi satu lagi, aku perkenalkan satu perniagaan kepada kamu. Ha. Allah kata apa? Allah perkenalkan perniagaan. Apa perniagaan? Ha, tengok surah Saf ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Allah kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku ajar satu perniagaan kepada kamu yang tidak akan merugikan kamu, malah menyelamatkan kamu dari azab neraka yang pedih. Wow. Allah bagi offer, kata apa? Kau buat bisnes ini, kamu confirm tak rugi. Mana ada perniagaan confirm tak rugi? Dahlah tak rugi, malah menyelamatkan kita daripada apa? Azab neraka yang pedih. Perniagaan apa? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah sebut, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dakwah fi sabilillah,
Dengan apa? Dengan harta kamu, dengan diri kamu. Itulah yang paling terbaik sekiranya kamu faham tentang hal ini. Allahu Akbar. Ya, kita semua orang bijak-bijak. Kenapa tak ambil perniagaan yang Allah bagi, kita buat saja. Tunggu apa lagi tuan-tuan? Tak yakinkah? Tak yakinkah dengan Quran? Tak yakinkah dengan apa yang Allah firmankan? Ya, sahabat-sahabat bila dia dengar Allahu Akbar, dia kata apa? Ini perniagaan yang paling menguntungkan, malah boleh selamatkan kita dari azab neraka yang pedih. Mereka keluar pergi seluruh pelosok dunia dan mereka berdakwah. Kita tak payah keluar daripada kampung lindungan tuan-tuan. Pokok ada orang bukan Islam di kampung lindungan, kita pergi jumpa, sembang-sembang, buat kawan dengan mereka. Kalau ada hari raya, majlis buka puasa ke apakah, sambutan hari raya, ajak mereka datang ke masjid, perkenalkan inilah masjid. Masjid ini ada mimbar, tempat imam duduk, jemaah-jemaah di sini, kan wanita di belakang. Kenapa wanita di belakang? Adakah mereka kelas kedua? Mereka akan tanya. Bersedialah untuk jawab soalan-soalan macam ni. Ini tempat mengambil wuduk. Kenapa kita nak ambil wuduk? Kenapa nak basuh tangan, kaki tangan semua? Ya, itu penyucian simbolik kepada kita mensucikan diri kita, jiwa kita. Ni kita bagi tahu lah sikit-sikit macam tu. Kawan-kawan mereka kata, oh Masya Allah, cantik Islam ni mudah. Macam baru-baru ni, minta maaf saya sebut. Saya di Pulau Pinang, beberapa hari sebelum pilihan raya. Sebetulnya saya pergi ke Perlis. Saya singgah di Pulau Pinang, saya terkejut di tokong Cina ada bendera PAS. Tokong Cina ada bendera PAS. Saya kata, biar betul tu, ambil gambar siap. Kata, saya pun tak boleh percaya. Kalau dulu orang Cina sebut PAS, oh yo, dia macam tengok hantu. Tapi Cina sekarang, dia boleh macam tu. Dia boleh takbir Cina. Hindu duduk belakang, Allahu Akbar. Nak bagi tahu, Allah sebut dalam Quran, Idza ja'a nasrullahi wal fath. Akan sampai satu masa, dan manusia akan datang berbondong-bondong kepada agama Allah. Bukan kerana usaha kita. Bukan kerana usaha kita. Allah yang telah membuka hati-hati mereka. Ya, saya pernah dengar satu ceramah di Petaling Jaya. Ceramah pilihan raya. Ya, orang Cina bagi ceramah. Dia dah cakap pasal hudud. Tiba-tiba seorang pergi Cina, seorang Cina lain pergi lompat atas pentas, ambil mic, dia kata, apa mau takut pasal hudud? Lagi bagus bikin, kita boleh pergi potong itu menteri-menteri MC yang punya kepala, dia cakap. No, pasal apa? Mereka sudah ada kefahaman. Mereka sudah ada kefahaman. Dulu orang takut-takutkan kalau hudud masuk Islam, ambil sokong Islam, potong kepala. Tapi hari ini orang bukan Islam dah tahu apa dia hudud. Dia kata apa? Baik buat ini macam bagus, dia kata. Kita Cina ada duit, orang membunuh kita, colek kita, wah susah. Ada undang-undang macam ni, kita boleh selamat. Tengok bila mereka ada kefahaman. Kita bukan nak suruh dia sokong kita, kan? Bukan. Kita kalau boleh, oh kita nak orang bukan Islam faham apa itu Islam. Kalau mereka tak nak masuk Islam pun tak apa, tapi jangan halang orang Islam daripada melaksanakan hukum Islam. Faham? Saya sebut tuan-tuan faham kan? Kita kalau mereka, bukan kita nak pergi Islamkan mereka, bukan. Kita bagi faham Islam. Kalau terbuka hati, Allah bagi hidayah, ahlan wa sahlan, masuk Islam. Tapi jangan halang orang bukan Islam laksanakan hukum Islam. Ini kefahaman yang perlu kita bagi kepada orang bukan Islam. Ya, kalau sebab ini hukum Allah tuan-tuan lah, kadang kawan-kawan kita pun dapat saham. Ya, kita kata apa, kau Islam nak buat, kau buatlah, tak ada masalah, kita tak nak ikut, tak apa. Tapi jangan halang, ya, jangan halang orang Islam melaksanakan hukum Islam. Sebab itu syariat yang Allah minta kita buat dan wajib kita buat. Wallahu a'lam. Saya diberitahu supaya bagilah ruang untuk satu atau dua soalan. Kod-kod ada. Kalau tak ada soalan, kita boleh tutup majlis di sini insya-Allah. Ada soalan insya-Allah? Saya cakap ni tuan-tuan faham ke tak faham ni? Faham lah. Ada soalan tuan-tuan insya-Allah? Mungkin dah terlebih faham pun insya-Allah ya. InsyaAllah selepas ini ada satu kertas kerja yang saya sediakan untuk satu seminar dakwah. Dan kertas kerja ini khusus saya sediakan untuk bagaimana cara kita nak berdakwah kepada masyarakat India. Ya, dalam kertas kerja itu saya ceritakan sedikit tentang agama Hindu. Nas-nas yang mengatakan Tuhan itu Esa dalam kitab Hindu pun saya masukkan sedikit. Kalau contoh kalau kita nak hujah dan berdakwah kepada orang Hindu, kita boleh sebut, tengok kitab Hindu sekian-sekian, buku surat sekian-sekian, ayat sekian-sekian pun sebut Tuhan itu Esa. Jadi kita ada bahan kita nak bicara. Saya ada siapkan dah
Kemudian saya pun masukkan kereta kerja itu, apa tanggapan orang India terhadap agama Islam. Ya, kita dok ingat macam-macam tentang agama lain, apa orang agama lain dok ingat pasal kita pun ada dalam itu, dan macam mana program dakwah yang boleh kita anjurkan untuk masyarakat, masyarakat India, masyarakat Hindu, dan juga termasuk dalam itu saya ceritakan sedikit tentang kebudayaan masyarakat India. Tujuan pasal apa? Kuang-kuang kita kenali mereka, mudah untuk kita nak berdakwah kepada mereka. Jadi siapa yang minat bolehlah ambil kertas kerja, insyaAllah akan diedarkan selepas ini. Boleh bawa balik baca atau bagi anak-anak baca untuk buat assignment kat universiti ke apa, untuk seminar perbandingan agama apa, boleh. Ya, insyaAllah saya halalkan, tak ada masalah insyaAllah. Ada soalan tuan-tuan? Kalau tidak ada soalan, tolong jangan tanya soalan masa saya nak balik. Ya, biasa saya tanya ada soalan, tak ada orang tanya soalan. Bila nak masuk kereta, ustaz boleh satu soalan, dua soalan, tiga soalan. Pukul 12 baru saya balik. Hal lain semua dah balik tidur dah. Ya, saya tak sihat, saya nak balik awal nak tidur. InsyaAllah ada soalan, alhamdulillah. Ya, ya, sir. Wah. Terima kasih ya tuan, tadi ada satu soalan, apa perasaan saya selepas saya mengucapkan syahadah? Tadi saya sebut ada dua peringkat yang biasa dilalui. Ada lima peringkat orang yang masuk Islam akan lalui. Saya sebut dua sahaja. Pertama, tenang, kemudian tiba-tiba konflik bila tahu pasal Islam. Dia kata hanya Allah boleh disembah. Kalau tak sembah Allah masuk neraka. Yang ketiga, dia peringkat masuk Islam. Ya, bila sudah konflik, dia pun buat kajian apa semua, kemudian dia pertimbangkan, barulah dia masuk Islam. Peringkat yang ketiga, bukan terus masuk Islam. Peringkat yang keempat, tenang semula. Apa yang berlaku lepas masuk Islam, dah setenang semula. Macam saya, bila dah masuk agama Islam, yang duduk sebelah saya, rumah Tan Sri Basir saya rasa lah. Dia usra dia tu, saya cakap, rumah dia pun belakang rumah, rumah usra. Dia pun tanya, how do you feel? Macam mana rasa kamu? Saya sebut, saya rasa seolah-olah saya mati, hidup semula. Itu perasaan saya. Sebab Allah bagi saya peluang kedua. Ya, bila masuk Islam saya terasa seolah-olah macam saya dapat peluang second life. Ya, pokok mati sebelum masuk Islam apa nak jadi? Allah. Saya tak dapat nak dibayangkan. Ya, itu perasaan saya. Dan peringkat yang kelima apa dia? Disebut penghayatan. Maksud seseorang tu masuk Islam, dia dah tenang semula, barulah dia akan belajar dan menghayati apa yang dia belajar, amalkan. Bukan masuk Islam terus nak jadi ustaz, payahlah kan. Jadi lima peringkat. Pertama, tenang, konflik, masuk Islam, tenang semula, kemudian penghayatan. Ini kitaran hidup seorang yang memeluk agama Islam sedara baru. Allah Allah. Saya rasa tak ada soalan lain pun insyaAllah. Tak ada, saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak Masjid Islamiah Kampung Lindungan memberi saya peluang pada malam yang mulia ini insyaAllah. Moga-moga Allah kira kita datang ke masjid, duduk iktikaf dengan kuliah balik ini satu amal yang dia akan diambil kira di Yaumul Mahsyar nanti insyaAllah. Moga-moga Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah ampunkan dosa semua kedua ibu bapa kita. Allah beri taufik dan hidayah kepada kita, anak-anak kita, hidup sebagai Islam dan mati sebagai Islam. Sampailah ke hari kiamat semua. Terakhir dengan wabillah, kita taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.